buat banyak ni. So nanti aku akan harap dia hilang. So ni aku nak buang. Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sekarang kita dah projek ke part 2, projek Wira kita. And aku nak buat apa? And aku nak basuh kereta ni, nak cuci. Sebab dalam dia dah terlalu kotor sangat dengan besar wang. So, kita tengok satu persatu kotor di sana. Tengok. Tengok, besar wang dia. Dia ni pasir. Dah banyak kotor sangat lah, pasir dia. So, dia banyak sawang lah. Tepi-tepi sini pun dah sawang. So, kita bodek dia. Tengok bodek dia. Bodek dia mesti kotor. So bila aku buka ni pun dah longgar lah. Ada semut tu kat bawah ni. Semut tu banyak. So kita akan bersih lah. Kita akan letak kat kawas. So sekarang aku nak buang apa dalam kereta aku ni. Aku nak buang kertas-kertas semua apa benda. Tak patutnya ada lagi tu ni. Kita buang semua. Kita jadi kawas kereta. Jom, let's go. Okay, jom. Kita buang sampah lah kereta ni. Oh, ni dah hilang Ini dia baru. Sini pun dah hilang. Nanti kita akan beli baru lah. Sebab letak kaki. So, barang ni dah tak ada. So, ni aku nak buang. Benda ni. Isu ni kotak. Benda ni. Apa ni? Kebal apa? Kebal apa ni? Tak tahu tak apa kan? Dah terlama buang lah. Buang lah. Nanti aku nak buka lah benda ni. Tak ada shape. Dah pun nanti aku pun buka lah. So, bawah-bawah ni tak ada. Macam mana depan pula? Kau depan kan? Ni tak mari nak buang apa barang atau aku baru keluarkan tak ada banyak dah keluarkan. Kita tutup belum. So nanti kita tukar betul juga. Okay, banyak barang tak ada. So kita pergi kawas lah depan ni terus. Banyak barang nak simpan dulu. Let's go. Allah. Okay. Okay. Kita dah kereta lah kemat, buang-buang barang dalam kereta, tak banyak barang sangat pun. So, kita terus pergi ke kawas lah depan ni. Aku start ni dulu. Dia bunyi kasar sikit. Sebab komen tu kata pun, okay, starter kita tu problem. So, kita nak tukar baru. Hari tu kita dah beli, kita ada warranty dekat dia 3 bulan. So, kita akan tukar baru lagi lah. Jom, aku pergi kawas. Sampai lah kedai. Kedai dia tak jauh. Depan kampung kita je. Pakai baru. So, nama kedai dia AMB Brother Kawas. So, kita tengok. Okay, aku dah try lah cuci kereta Viva. So, kemas. So, kita nak cuci lah. Cuma ajak kereta. Belakang depan, jangan ada apa-apa
Anjir, tak ada kereta. Oh,
tuan yang degil saat ni lang. So, aku cuci kereta dekat AV Brothers Service. Dia kedai baru buka depan aku punya perumahan. So, biar resident. Dia buat bagus juga bersih kemas. Aku suka, aku suka cara dia kemas. Style lah. Okay. Dia ada banyak-banyak package lah. Kau boleh fikir macam mana lah. Paling murah RM35 lah. So, cukup boleh tengok package-package dia ada. Apa yang area dulu. Area berang boleh buat lah. Kita kat sini. Okay. Ini saja untuk video kali ni. Jumpa dia Wira kita. Kita tunggu nak sekitar akan tukar apa lagi. Ini kita dah siapkan bersih. Mungkin kita akan tukar getah-getah kat kereta ni. So lepas dah lama kita nak tukar baru. Tunggu nanti untuk next video. Okay. Bye bye. Jumpa lagi.